ini cara pengisian pasirnya, sahabat sekalian ya. Jadi sebelum kita isi adukan dengan kita pasang keramik, nah kita landasi pakai pasir dulu, sahabat sekalian. Itulah makanya bentuknya dalamnya menjadi kosong atau berlubang. Oke, kita lanjut. Pembengkokan besinya, sahabat sekalian, kita bengkokkan, nanti kita buat besi lagi di atasnya, jadi kekuatannya terjamin untuk batu nisannya, sahabat ya. Kita langsung kepada adukannya, sahabat ya. Jadi beginilah cara adukannya, sahabat sekalian ya. Tidak terlalu cair karena bukan kita ngecor ya. Oke, sahabat semua, masuk kita kepada tahap
pemasangan kuku, sahabat ya. Kuku keramiknya dengan kombinasi warna hitam, sahabat ya. Oke, kita pas-paskan dulu. Nah, seperti ini, sahabat, kita paskan dulu ya. Baru nanti kita setelah pas semuanya setiap sudut baru kita pasang, sahabat sekalian. Untuk sambungan ini, sahabat sekalian, masih kita motong nanti ya. Untuk sementara kita tinggalkan dulu, setelah keliling empat penjuru tinggal kita motong sambungannya.
ini kita tinggal penyelesaiannya sahabat ya, untuk batu nisannya tinggal buat kepalanya aja sekalian sahabat. Ini nanti ada dari konsumen ya, 4 biji. Nah, tinggal pembuatan yang atasnya aja sahabat ya, sekalian untuk pasang namanya sahabat sekalian. Nah ini sahabat untuk tutup kepala yang atasnya ya. Oke, kita perdekat ya sahabat ya. Kita zoom supaya lebih jelas sekali. Oke sahabat sekalian, jadi inilah hasil kerja kita pada hari ini sahabat ya. Ini anggaplah selesai sahabat sekalian, karena kita tinggal memasang papan namanya aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.